Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Heron Baby Shop. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial merakit Space Baby 3-in-1 Baby Walker nih Mams. Nah, sesuai namanya 3-in-1 berarti memiliki 3 fungsi dalam satu produk ya Mams. 3 fungsi diantaranya yaitu dapat digunakan sebagai baby walker untuk usia 6-15 bulan. Bisa dijadikan sebagai ride-on untuk usia 10 bulan hingga 2,5 tahun. Dan bisa dijadikan scooter untuk usia 2,5 tahun hingga 6 tahun. Pasti sudah pada penasaran kan Mams bagaimana caranya? Kok bisa sih satu produk bisa 3 fungsi? Langsung saja kita bahas caranya di sini ya Mams. Sebelum masuk ke tutorial, kita cek dulu ya apa saja sih isi di dalam kemasannya. Nah, isinya ada body baby walker, 2 buah kaki, 3 buah sekrup, 1 buah pegangan, dan 1 buah dudukan. Di body baby walkernya ini terdapat beberapa mainan yang dapat mengasah kemampuan motorik si kecil. Dilengkapi juga dengan musik dan lampu. Langsung saja kita rakit untuk fungsi pertama yaitu baby walker. Caranya, hubungkan pegangan ke body baby walker. Kemudian hubungkan 2 buah kaki seperti ini. Dan kencangkan dengan sekrup. Nah, seperti ini ya Mams untuk baby walkernya. Selanjutnya, untuk merubahnya menjadi skuter, Mams hanya perlu merubah posisi kaki seperti ini. Dan kencangkan kembali dengan sekrup. Nah, seperti ini ya untuk skuternya. Kemudian untuk merubahnya menjadi ride on, hubungkan dudukan dan kaki seperti ini. Setelah terpasang, hubungkan dengan body baby walker. Lalu kencangkan dengan sekrup. Nah, untuk ride on-nya seperti ini ya. Nah, praktis dan simpel banget kan, Mam? Si kecil pasti tidak sering merasa bosan mempunyai produk ini. Dan terdapat 3 pilihan warna ya, Mam, yang bisa disesuaikan dengan gender si kecil. Nah, itu dia ya tutorial merakit Space Baby 3-in-1 Baby Walker. Semoga terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Mams untuk terus mendapatkan informasi bermanfaat lainnya.